أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jadi ini pengen dicek aja ya kita. Jadi pernah belajar, pernah diisi. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalam tubuh kita ini apa gitu ya. Jadi selama ini apa yang dirasa? Cuma ngerasa tetap panas, tangan anget terus. Kita ini dulu dibelajar diisinya pakai apa? Nah, dia ngasih air minum sih lewat situ. Tapi nggak tahu apa di dalam. Nggak tahu, makanya pengen nanya ke siapa ya gitu. Pokoknya kalau saya nih, saya nggak mau main tebak-tebakan, nggak mau main tawang-tawangan. Kalau aman ada, ya kita buktikan aja. Iya. Kalau lainnya entah kita selaraskan. Kalau dia emang dari kodam-kodam keilmuan, ya kalau dia ini, ya kita rubah jadi positif. Kalau dia masih negatif, kalau kita nyala ini, ya kita selaraskan. Ya kita jangan di dalam tubuh, di luar tubuh. Ya itu kalau kamu mau di luar tubuh apa di dalam tubuh? Di luar tubuh aja lah. Iya, kita iniin aja. Ini kan energi. Dia energi, kalau di dalam apa yang ada di dalam tubuh energi, kodam mengandung energi. Jadi kodamnya energi gitu. Nah, kita benturin aja dengan energi. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kodam yang ada di dalam tubuh, bangkitlah kalian dalam penyelesaian. Dalam hitungan ketiga, bangkitlah kalian. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. 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 Yang belum bisa bicara kita translate aja. Saya translate kamu dengan bahasa. Bicara kamu manusia. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Boleh tahu punya nama? Kamu dari keilmuan yang diisi? Ya, boleh saya selaraskan? Boleh ya. Insyaallah saya menyelaraskan dengan izin Allah semua hawa negatif energi ini menjadi energi positif. La ilaha illallah. La ilaha Mas itu di dalam tubuh belum dikuatin, makanya dia selaras dulu. Jo kalau jo kuat nih energinya nih, ya. Oh, jo darah play. Oh, jo darah play. Kalau energinya dia udah kencang, kalau gini udah narik. Wah, atau saya tarik. Oh, udah kencang. Tadinya anget, dia selaras, yang tadinya dia panas berubah, itu yang bikin dari emosi. Cepet emosi. Jadi kamu suka emosi nggak? Gampang nggak? Gampang sih, cuman nggak parah gitu. Iya, itu dia gampang kesulut emosi. Malah penyelarasan itu dia biar beri adem. Jadi nggak ini aja, masih ada di dalam tubuh ya kita. Ini aja ya, nggak di luar tubuh. Masih. Mohon maaf, apakah bersedia dipindah keluar tubuh? Ya,
Boleh. Coba kamu bisa menyebutkan nama kamu siapa? Punya nama biar dikirim Fatihah. Siapa nama? Siapa anjingnya? Ini kan suaranya kecil, saya gedekan. Dengan izin membesar suaramu. Sebutkan siapa nama kamu? Ya? Siapa? Siapa? Oh ya, udah Abdul. Panggil Abdul aja. Ya jangan di dalam tubuh ya. Di luar ya. Mau keluar sendiri apa saya bantu? Dibantu. Ya Abdul, saya bantu kamu. Ketika apa yang mau ketemu? Nah, tidak tahu. Saya lepaskan ikatannya ya. Sudah. Keluar Allah. Sudah. Diikat kali ini. Coba rasanya. Enteng kan? Enteng kan? Bener. Iya, bener. Cengkrat banget ini. Udah keikat, gak mau keluar-keluar. Sini ikutannya kayak gimana sih kan? Jom ikut energi aja. Kayak ini. Itu bener kan? Enteng. Enteng kan? Bentar, enteng banget. Tadi kamu ini berat? Enggak. Makanya kan saya... Ya, saya harus ke siapa gitu kan? Pengen tahu gitu. Dalamnya siapa sih? Ya, namanya sih mungkin Abdul. Abdul. Abdul siapa tuh panjangannya? Masih ininya. Jadi kamu nanti... Tapi juga, setengah sadar saya... Kayaknya itu solihin gitu. Abdul solihin. Ya, pokoknya udah... Sebenarnya kita udah kebongkar. Kalau dia, dia energinya kenceng. Kalau kerja walaupun dia ada di luar, energinya tetap, wah, tambah kenceng. Refleksnya, ya kan, tambah kenceng. Wah, tambah kenceng refleksnya. Karena dia pohonnya udah habis lah sih. Dia enak, gede energi. Gede energi. Tambah kenceng, makanya ini udah selaras ya. Kamu pegang aja ini udah. Tapi saya penasaran yang wujudnya gimana? Tahu kalau udah diizinkan energinya ya? Coba diizinkan nggak mandi pak? Ya, lalu, baru batin kayaknya. Coba saya mengalami sih. Iya, baru batin. Ada di kiri saya kan? Iya. Namanya aja sebutin. Tanya namanya aja. Kasih unjuk namanya? Belum ya. Ya? Belum. Belum dikasih unjuk? Ngomong baik-baik nama namanya siapa? Bisa kirim patihan. Coba. Belum mau apa jenya nggak mau apa gimana apa yang nggak ngasih? Gak tahu jenya belum ya? Belum ngasih. Ya. Kalau energi kamu udah megang? Bukan lagi kerasa dia. Anak. Anak ya jenya. Ya kalau ini nanti jauh ini sendiri, aku buka sendiri penting dia diselarasi. Jadi ini insya Allah nanti aku buka dibuka portalnya terus pelan step by step aku buka.
Kalau mata batin mata gaib itu beda. Ya mata gaib ya di sini lah. Kalau batin ya di sini. Iya, kalau batin ini baru batin ini sebenarnya. Kontaknya manusia. Coba menggunakan sih mas. Ya tapi insting peka rasa udah dapet. Dapat sih. Ada dapat. Ya, nyarinya udah full, udah simpan juga yang rasain sendiri nanti di saya iniin pasti kuncinya biar kau buka ya kalau lah ini udah yang penting udah selaraskan intinya diselaraskan aja dia tidak ada di dalam tubuh